Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bidikmana Kristiani. Damai, sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Pada kesempatan ini, sahabatku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita sudah memasuki pekan biasa yang keempat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam! Keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, dari firman Tuhan pada kesempatan ini, sahabatku, Yesus yang datang ke dalam rumah ibadat, kemudian dia mengajar, kemudian Yesus mengusir roh jahat. Tentu sahabatku yang terkasih, seperti yang digambarkan dari firman Tuhan, orang-orang di sana sangat begitu kagum, karena memang tidak seperti para ahli Taurat, sahabatku. Yesus berbicara dengan penuh kuasa. Sahabatku yang terkasih, Yesus datang sebagaimana yang pernah dikatakan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sahabatku. Yesus datang dengan sungguh-sungguh untuk membebaskan orang, supaya dalam kebebasannya mereka semua dapat tumbuh serta berkembang sebagai anak-anak Allah. Yesus membebaskan mereka dari semua roh jahat dalam bentuk ketakutan, sahabat gue yang terkasih, amarah, dendam, kemudian permusuhan, kekerasan, serta keegoisan diri, sahabatku, yang sungguh-sungguh menghalangi orang untuk mengalami bagaimana rasanya sungguh-sungguh hidup. Seperti yang dikatakan dari Injil Yohanes, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kami rahmat kebijaksanaan dalam setiap perjalanan hidup kami. Pakailah kami semua, ya Tuhan, menjadi berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bapa yang berkat dalam Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.